kelihatan ya. Itu batu pasir tuh. Kayaknya tuh ya batu pasir tepan, kelihatan sedimen ya. Kelihatan ini batuan sedimen. Formasi jampang. Perjalanan menuju Cikanteh. Sekarang posisi jam 7:30. Posisi jam 7:30. Abi ada kok 10.000. Kita jalan ke sana. Wilujeng Tumping Geopark Honor Curug Sodong. Curug Sodongnya. Ada cuma satu lagi bapak itu apa? Kuncinya mana? Oh bentar. Ini berdua kemana sih? Oh iya ya. Empat. Cuman. Kalau Pak Adi juga kenal ya berarti ya? Iya kenal. Pak Adi. Kenal. Berarti di bahasa Indonesia Jip. Pak. Saya Wi saya. Kalau di bawah gitu Pak. Pak Ahmad ya. Ke atas dulu ya Pak Ahmad. Siap siap Pak. Ya makasih Pak. Diringin Pak Anggi mau ke Cikanteh. Tuh curug ngiler apa? Ngiler. Curug apa? Itu tuh, Mi, curug ngelai. Tapi bukan ngelai, ngelainya katanya sebelah kanan tuh, udah enggak ada airnya. Itu Ciatul, ngelainya udah enggak ada airnya ya? Oh, sebelah Cikanteh tuh ngelainya. Oh, Cikanteh itu curug ngelai sebetulnya. Bukannya kirain ngelai teh yang ini ya sama airnya. Tuh, Curug Sodong. Dari atas. Lumayan tanjakan. Disusul sama rombongan. Wah, ini breksi jampangnya nih. Tuh, ada fragmen-fragmen. Enggak apa-apa, Umi santai aja. Oh, iya ya. Nih jelas nih, fragmen breksinya. Ini ya, fragmennya tuh ada metrik-metriknya nih. Nah, ini kan tuh kelihatan banget nih. Breksi formasi jampang berumur miosen. Nih, parkiran di sana tuh. Mantap. Tuh sungainya. Bagus. Harus mobil tinggi ya? Iya. Enakan pakai motor mungkin ya kalau pakai motor cepat. Kalau Curug Awang berarti dari Pasar Ciwaru itu lurus lagi? Dari sini pokoknya ke Curug Awang lah, lambatnya 1 jam, Pak. Wah, wow, agak jauh ya. Iya, cuman enak jalannya kalau dari sini cuma mau masuk ke Curug Awangnya doang. Pas lagi Curug Awangnya aja ya. 20 menitan lah. 20 menitan. Berarti bagusnya pakai motor ya kalau ke Curug Awang. Nah, itu dia kawasan Curug Cikanteh. Bagus. Ininya juga jalannya tuh. Curug Cikanteh. Panggi, kenapa namanya Cikanteh, sungai Cikanteh ini teh? Iya, soalnya kan di atasnya ada perkebunan teh. Oh, di atasnya ada perkebunan tehnya di sebelah mana, Pak? Di bawah atas ini nih. Oh, di atas itu ada perkebunan teh. Ada perkebunan teh. Oke. Soalnya kan kalau orang kampung, kalau ada benda yang ngalir ke di sini ke bawah, itu namanya. Soalnya ini dulu juga kan kampung Cikantehnya di atas. Oh, kampung Cikantehnya. Kalau ini sungai apa, Pak? Namanya? Kalau ini sungai apa? Sungai Cikanteh. Oh, Sungai Cikanteh. Iya. Kalau Sodong artinya apa ya, Pak? Kalau Sodong soalnya ada guanya. Oh, Sodong tuh gua ya? Iya, di balik ada air terjun ada gua. Oh, itu namanya Sodong artinya. Makanya kalau orang Sunda itu Sodong tuh namanya gua, Pak. Oh, Sodong tuh kalau bahasa Sunda gua ya, gua ya. Iya. Nih kakak lagi sibuk foto. Tapi ini juga Sungai Cikanteh juga yang curug. Alirannya. Ini ada 3 air terjun yang paling tinggi, cuman di satu titik itu ada 2 tingkat. Oke. Jadi semuanya di sini total ada 7 air terjun. Di sini. Jadi di Cikanteh di atasnya ada lagi. Ada lagi. Namanya apa, Pak? Sama Cikanteh. Cikanteh juga ya. Oke. Okay. Itu Cikaung. Oke. Okay. Ya, apa? Oh, jembatannya.
Mantap. Golden Gate Cikante. Ini tumpahan nih, bisa buat penjernih air nih. Wow, namanya ya tufa hijau gini nih, bisa pencernih air dia. Boleh. Bisa apa namanya? Tawas. Tawas. Oh. Nah. Ditaruh aja di air. Dipecahin dulu lah. Oh. Jembatan Golden Gate Cikante. Ya. Batu pasir kasarnya nih. Apa bordel-bordel lihatkan suasananya, hutan belantara, samping laut kayak film koboi. Terjadi longsoran menutup bahu sungai, jadi ingat apa film Lord of the Ring ya, yang jagoan-jagoannya dikejar sama penjahatnya itu. Istirahat di sungai kayak gini guys. Nah, mantap. Tuh Cikantenya kelihatan dari balik rimbunnya pepohonan. Daun. Terlihat wes. Tuh Cikantenya. Oke, Mas Bro, Lur, guys. Pokoknya kalau ke Ciletuh usahakan ke Curug Cikanteh ya. Karena kalau nggak sampai ke Cikanteh kayaknya kurang banget. Tuh, lihat. Ini dari jauh, dari pelampangnya kelihatan ini air terjunnya. Suasananya kayak suasana hutan-hutan di Lord of the Ring gitu loh. Nih. Semangat. Ini kayaknya batu pasir breksi ya, breksi. Ah, itu Curug Cikantenya. Mantap. Tuh lihat. Mantap lagi. Mantap. Ya, Curug Cikante itu, Pak. Ya. Taman penikmat Curug Cikante paling tertinggi di dalam kawasan Pak. Sayang ya kalau nggak kesini ya, sayang kalau juga. Makanya sayang kalau nggak mandi juga. Kalau langsung mandi situ ya. Tuh, oh, mandi-mandi di situ. Airnya dingin. Ya. Mandinya kayak gitu. Mantap. Gak kelihatan ya? Ya. Tuh batu pasir tuh. Kayaknya tuh ya batu pasir tepan, kelihatan sedimen ya. Kelihatan ini batuan sedimen, formasi jampang. Mantap. Mantap. Tahu, kita nyoba sini dari sini yuk. Hah.
yang sebelah situ ada dangkal. Nggak apa-apa deh, di situ dangkal. Terus deh, terus aja ke sana, dangkal. Enggak, di sini doang yang dalam. Ini mah enggak. Banyak batu. Enggak bisa, kembali kacamata. Dangkal banget itu. Dangkal banget. Ini dalam banget. Iya. Oh. Oh. Sekarang bagian Umi mau melakukan penyelaman. Oke. Seru banget, seru. Ikan teh ya. Ada siputnya. Ini pencarian siput Umi. Semangat, Pak Uki. Di Cikante. Pantai jangan kecil. Oke. Apa? Sangat chill ya. Datang ke sini guys. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan minum airnya. Jangan minum airnya. Kalian harus tahu infonya. Jangan pas seperti apa saya ngasih tahu. Lur, informasi aja kalau Cikanteh ini hulunya kan kebun teh, jadi airnya tuh oke lah. Ikan aja masih banyak gitu. Cumi lagi. Udang sungai masih ada. Selamat pagi Lur. Kita habis berenang di Cikanteh, kita makan tahu gorengan dulu. Tahu gorengan dari Pasar Ciwar. Rasanya, ini coba ya. Rasa tahu. Dalamnya ada tokenya. Lihat. Tokenya. Mantap. Bye bye Cikanteh. Perjalanan pulang dari Cikanteh. Keren. Pohon salak. Perjalanan pulang lewat Golden Gate. Oh.
Sungai Cikanteh. Bagus. Minum kelapa dulu. Oke, guys. Tolong di subscribe Ngiri Traveler. Cus. Jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel ini supaya bapak saya semangat buat melanjutkan membuat videonya. Terima kasih.